satu serangan kali ini diberikan dalam BB. Karena Eva kali ini membagi Evil. Oh, memang kalah 1-2 dan AB. Untuk dibaca kembali Fitri ke tengah Beketek lakukan AB. Pelan kembali bangun serangan dari arah Putri Pandawa bagi Beketek lakukan Fitri. Sempurna satu defense dilakukan Cynthia. Di belakang masih kembali Vilda makalah lu. Bila lakukan saja Beketek kembali Cynthia. Di belakang Fitri makalah Eva membagi serangan Onyi. Jadi bukailah bembireng biniku. Oh selepuh. Kembali akan di pertandingan yang sama antara Putri Pandawa melawan Berbokal Kalibanggu. Satu serangan kali ini diberikan dalam BB. Membuka poin di set yang ketiga. 1-0. Masih kembali Meme. Si bayi ajaib dengan nomor punggung 4 dari Kotbus. Servingnya Meme lakukan. Pastinya sempurna Eva kali ini membagi Eva. Oh, Nonyi di Zara. Masih kembali Beketek lakukan Ota. Menambahkan kembali satu angka 2-0. Meme sah. Servisnya Meme di posisi 6 lakukan pastinya ada Ami mengkalah 1-2 dan Abi. Di belakang sana Meme namanya kurang sigap pengambilan bola dilakukan pindah poin. 1-2. Kali ini ada Nonyi sah. Serving nine Nonyi lakukan berhasil kembali menambahkan satu angka 2 sama. Biasa. Nah kan ada yang mau ringan lah ngefur. Bonda ada berala. Begitu kita pernah makasih pro. Eh pemenang. Masih kembali dari anak-anak perbukan lu. Satu tipat bola kali ini berhasil memindahkan poin 3-2. Langsung ambil alih kali ini Nabila Syahid di posisi 6. Satu floatingnya lakukan di tengah Ipema. Kalau Eva kerjasama membagi di AB. Dua blok kali ini dari Anara Perfokal berhasil ditebang dengan sempurna. 3-3. Fitri Tamara. Ditang-tang bola berdiri Fitri Tamara kembali kali ini. Masih kembali di sana ada Eva mengkalau Ipema. Satu defense-nya sempurna kali dilakukan di sana ada Cynthia. Lambung saja Eva membagi bola kali ini Eva. Oh, dinyatakan keluar saja kali ini nampaknya dari Pak Wasit Cita. 4-3. Kali ini ada Vilda. Di posisi 6 dari anak-anak perbokal servingnya Vilda lakukan floating ambil alih Fitri kerjasamanya Eva membagi Eva. Sempurna kali ini satu kerjasama dilakukan dari Eva dan juga Juwa Efek. 4-3. Nomor punggung 10 kali ini ada Ami. Satu servingnya Ami lakukan di sana Intan bakal satu Okta membagi Intan. Satu pressing di belakang ada Fitri bakal kali ini membagi Eva. Dinyatakan keluar saja kali ini nampaknya dari Pak Wasit. 5-4. Masih timbang-timbang bola servisnya Cynthia lakukan pasinya kurang sempurna melambung Eva membagi serangan Tiani. Mampu dibaca kembali Fitri ke tengah Beketek lakukan Abi. Lambungkan saja kali ini dari Cynthia ke tengah Okta yang dituju. Tolong saja pelan kembali bangun serangan dari anak Putri Pandawa bagi Beketek lakukan Fitri. Sempurna satu defense dilakukan Cynthia. Di belakang masih kembali Vilda makalah lu. Berhasil kali ini menutup rally dari anak Perkokal Kalibanggu. 6-4, tertinggal tipis 2 angka. Masih di belakang sana ada Cynthia. Satu floatingnya Cynthia lakukan Eva. Satu jemputan bola kali dari Eva berhasil membaca Okta membagi Meme. Berhasil kali ini menambahkan poin dari adalah Portokal Kalibanggu. 7-4. Masih kembali Cynthia. Nomor punggung 7 di posisi 6 servingnya Cynthia lakukan Fitri ambil alih Eva membagi kali Rifani. Di belakang satu defense Nabila satu sempurna kali ini. Dibiarkan saja kali ini nampaknya dari Zatoser Eva. 8-4. Masih dari Arara Perbukal. Lakukan servis bola di sana Cynthia Vera di posisi 6.
Nomor punggung 7 Cynthia servingnya lakukan passingnya kurang sempurna kembali event ambil alih Eva Mangkalau. Lambung saja kali di pilihan Mimi. Satu pengamatan bola sempurna dilakukan dari Mimi. Technical time out yang pertama di set yang ketiga. 9 melawan 4 kali ini masih di pembukaan set yang ketiga. Untuk 5 angka dari Ananda Putri Pandawa. Servingnya Cynthia lakukan. Pastinya sempurna Fitri membagi bagetek. Abis. Satu tangan kali ini kurang sempurna. Makan bola sebagian lakukan dari Ananda Putri Pandawa. Filde. 5 melawan 9 kali ini Fani. Timbang-timbang bola si Fani servingnya lakukan. Dinyatakan keluar saja kali ini satu serving lakukan dari Fani. 10 melawan 5. Masih kembali Okta di belakang Fitri menghalau Eva membagi serangan Onyi. Menembus 2 blok rapat kali ini dari Anabila dan juga Intan Kumalasari. Tidak poin 6 melawan 10. Konsentrasi tingkat penuh di belakang zona event nomor punggung 8 dari Anana Putri Pandawa. Servingnya event lakukan pasinya ada Cynthia kurang sempurna. Okta membantu serangan Mimi. Jauh di belakang masih ada Ami menghalau Luh. Satu duel udara berhasil kali ini dimenangkan dari Nabila Syahid. 11 melawan 6. Kembali Intan Kumalasari nomor punggung 1 di posisi 6. Satu floatingnya lakukan. Risinya kurang sempurna kali ini ada Fitri. Satu dorongan saja pelan Mimi ambil alih. Bila mampu dibaca kali ini dari arah Putri Pandawa. Masih kembali Okta ambil alih. Bila 1-2 dan Tilda. Masih mampu dibaca kembali dari Nabila. Satu sikutan bola beranjak yang ditempatkan kali ini membagi di sana Nonyi. Dorong saja kali ini dari Okta. Bekatek dilakukan dari nomor punggung 17. Di belakang sana Cynthia Intan ambil alih. Nabila lembungan saja bekatek kembali Cynthia. Mampu di belakang Ipin menghalau. Kembali satu kerjasama Nonyi. Kurang sempurna kali ini satu kerjasama dilakukan dari Santoser Eva dan juga Nonyi. 12 melawan 6 separuh angka tertinggal kali ini masih di pertengahan set yang ketiga. Konsentrasi tinggal penuh di posisi 6. Servingnya ada Intan lakukan pasinya Fani kalau Eva membagi serangan Fitri. Berhasil dipecahkan begitu saja satu supaya kurang satu bukan dari Fitri. 13 melawan 6. Masih kembali Intan satu servingnya lakukan kembali dari Eva. Satu tangan kurang sempurna cover bola dilakukan dari Octavia Marsanda nomor punggung 6. Pindah poin 7 melawan 13. Masih dari Anana Putri Pandawa. Konsentrasi di belakang sana Eva Santoso servingnya lakukan ambil alih ada Cynthia Makalan. Satu kerja sama Okta membagi Mimi. Pressingnya mampu dimentangkan kembali ada di sana Noyen membagi Mimi. Di belakang ada Ipen Makalau. Serangan balik membagi di sana Ami. Sempurna kali ini satu rally yang dilakukan dari nomor punggung 10 Ami dari Anana Putri Pandawa. 8 melawan 13 sementara tertinggal 5 angka. Mencoba menyamakan kedudukan kali ini dari Santoso Eva. Akan bola satu floating lakukan ambil alih Okta. Nabila membagi serangan di sana Filda. Luar biasa kali ini satu sebaik leluasan lakukan dari Filda si jilbab hitam pucahan hati. 14 melawan 8. Masih kembali nomor punggung 4 kali ini dia Mimi. Si Putri ajaib kelaka. Konsentrasi di posisi 6 Mimi satu floatingnya lakukan pelan saja dulu. Untung bini an. 15 melawan 8 masih kembali Mimi angkat bola satu floating lakukan. Satu risinya kurang sempurna dilakukan dari Zua Ibe dari Anana Putri Pandawa. 16 melawan 8 separuh angka tertinggal Mimi. Isa memang nyawang tagi-tagi-ta. Technical time out jangan kali ini masih dilanjutkan di pertengahan set yang ketiga Mimi. Servingnya lakukan Mimi Fitri ambil alih Eva membagi serangan Ami. Satu blok yang dilakukan kali ini dari Cynthia Bella gagal ditempatkan dengan sempurna. 8 melawan 17. Cari tawak dong. Ano burung kebiman sebenarnya. Masih di belakang sana Nonyi kuasai bola serving Okta ambil alih Nabila membagi serangan. Dinyatakan netting ataupun foul terlebih dahulu nampaknya dari nomor punggung 7 Cynthia Bella. 10 melawan 17 masih tertinggal 7 angka. Nonyi si rambut cakung 2 meter seberapa sentimeter.
Sayang, 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 melibut sayang dari kakak satu upaya serving lakukan dari Nani. 18 melawan 10 kembali pindah poin. Inilah dia Nabila sang kapten sekaligus santasan dari anak tervokal kali penggul. Pasinya Fani kurang sempurna ke tengah ada Amin. Kembali Okta ambil alih satu dribblenya dilakukan kali ini Eva Umbanyo. Pas menapang. Shot kelosotan. 11 melawan 18 kembali pindah poin 7 angka. Tertinggalkan ini negeri anak-anak perbukaan serviknya Fitri lakukan pasinya dulu. Sayang, sayang, beribut sayang kali ini kakak satu rising melakukan dari nomor punggung 1 Intan Kumalasari. 12 melawan 18 masih kembali dari Fitri. Serviknya Fitri lakukan dulu. Technical time out yang ketiga kali ini diminta di set yang ketiga untuk anak-anak perlokal kali. Pada poin kali ini 13 melawan 18 Cynthia dalam saja pelan Fitri Eva kerjasama membagi serangan Eva. Kakal kali ini satu spike yang dilakukan dari Zua Eva. 19 melawan 13 jauh tertinggal 6 angka. Masih kali ini Filda sisi berpikat di posisi 6 dari anak-anak perpokal angkat bola servinya Filda lakukan pasinya Ami kurang sempurna Eva membagi serangan dengan teknik sana Nonyi sempurna satu di penakut umpan tarik ke belakang membagi Ruh dinyatakan keluar saja kali ini nampaknya dari Mas Hakim garis Filda poin 14 melawan 19 masih kali ini di pengunjung set yang ketiga. Timbang bola nomor punggung 10 angkat bola servinya Ami lakukan pasinya Mimi kurang sempurna Nabila ambil alih ke tengah membagi back-back Filda pasinya Fitri sempurna lakukan kali ini membagi Fani masih dari adalah perpokal lakukan counter attack di sana Cynthia satu tangan Fitri bakal kali ini membagi Eva di belakang ada Mimi yang ditunjuk kembali 1-2 dan lu mampu dibaca kali ini dari adalah Putri Pandawa back-back Fitri. Sayang kali ini gagal satu percobaan yang dilakukan dari Fitri. 20 melawan 14. Masih di penghujung set yang ketiga. Lagi-lagi pasinya kurang sempurna kali ini. Ipek. Satu plesinya pelan menambahkan satu angka untuk anak-anak Putri Pandawa Pasirian. 15 melawan 20. Sementara tertinggal jauh 5 angka. Masih nomor punggung 2 Fani servinya lakukan Filda ambil alih Nabila kerjasamanya Mimi di belakang masih kembali Fitri Bakalau Nonyi aduh satu duel udara berhasil dimenangkan kali dari nomor punggung 9 Nonyi 16 melawan 20 timbang-timbang bola nomor punggung 2 di belakang sana Fani si kecil manis cantik pujaan hati servinya sudah dilakukan Cynthia yang dituju umpan lambu membagi Mimi membentur satu blok yang dilakukan dari Ipek 21 melawan 16 kembali Okta servinya Okta lakukan Fitri ambil alih satu serangan kali di Noni sempurna satu penempatan bola dilakukan dari nomor punggung 9 Noni 17 melawan 21 4 angka tertinggal sementara di penghujung set yang ketiga kembali Ipek servinya melambung di belakang sana yang dituju Okta kembali Meme bantu serangan satu pressingnya lakukan Filda kali ini Eva umpan lambung ke tengah Noni satu covernya kurang sempurna kembali dilakukan dari Cynthia Bella 18 melawan 21 kembali Ipek satu gol satu servisnya Ipek melambung jauh dari sasaran Bolikur melawan 18 kembali menambahkan kedudukan untuk adalah perbokal kali panggung Intan di sana ada Nonyi mengalau Fitri satu placing penempatan dari garis 13 kali Filda dinyatakan touch on saja kali ini namanya dari bawah Zizik bela dari Fitri nomor punggung 7 23 melawan 18 kali ini lampu kuning menyala servinya Intan lakukan passing Nonyi ambil alih serangan Fitri satu duel udara gagal dimenangkan dari Fitri nomor 27 lampu merah kali ini menyala untuk anak Putri Pandawa 24 melawan 18 kali ini di belakang sana Zidia servinya lakukan pasirnya Ivan melambung Eva ambil alih satu sikutan masih lagi pecah ke belakang kali ini ada Fadja masih dari anak Putri Pandawa lakukan back-back di sana Ami kembali di penya Eva Zidia bakal kali ini Mimi masih kembali dari anak Putri Pandawa lu mencoba tuh
Dibiarkan saja bola bontak kali dilakukan dari Cynthia Bella nomor punggung 7. 19 melawan 4 Likur, masih kembali Eva Santosa nomor punggung 14 di posisi 1 servinya Eva lakukan octayan di 7 ambil alih di lalu. Satu jadikan bola dari Davila berhasil menutup set yang ketiga dengan kedudukan 25 melawan 19.